kita mau mengembangkan potensi desa. Nah, karena kita mau mengadakan perkembangan potensi desa, kita berembuk sama warga, terutama warga yang punya dusun sini. Dan kepala dusun, terus ketua RT, ketua RW kita rembuk untuk membicarakan masalah kampung durian. Di sini terdapat pohon-pohon durian milik warga yang notabene-nya itu pohon durian itu sudah berkali-kali buah. Ternyata untuk pemasaran waktu ini sudah mulai terkenal. Rata-rata itu punya pohon durian. Itu tapi pohon durian yang lokal. Lokal ya? Ya, lokal yang umurnya ada yang sampai ratusan tahun ada. Ya. Mungkin di sini punya keistimewaan sendiri. Nah, apa itu, Pak? Ya, mungkin kalau durian lokal itu kan mungkin ya rasanya punya keistimewaannya, artinya kalau makan durian-durian yang stek itu kan kayak makan getuk katanya ya, loh. Nah, kalau lokal itu kan dilamutin kasarnya lah. Katanya itu kan kayak bervariasi gitu loh. Ini ada untuk petani durian ini ada bantuan pelatihan atau apa, atau mereka memang sudah pada bisa sendiri? Ya, ortodok, Pak. Ortodok ya, memang sementara ini belum ada pelatihan durian yang kasarnya ini. Sekarang kan penggerek batang. Penggerek ya? Iya, itu yang susah banget itu obatnya bagaimana. Mungkin ya kemarin sih sudah ke dinas PPL itu sudah ada bimbingan-bimbingan. Tapi kan di situ obatnya itu kan hanya baru beberapa orang yang menanyakan ke PPL. Terus itu belum ada sistem medik kelompokan untuk lebih lanjut bagaimana pelatihan itu belum ada ya. Pendampingan. Okay. Pendampingan ke kelompok tani, ke petani. Ke petani ya. Yeah. Lalu di sini kan kami pendampingan secara misalkan penyuluhan begitu, terus pemecahan masalah misalkan dari petani punya kesulitan dalam pemupukan atau seperti tadi cara mendapatkan bibit atau seperti apa kayak gitu. Kan Pak punya 200 pohon, kemarin yang panen kira-kira ada separuhnya, 100 pohon enggak? Ya kurang lebih lah. 100 pohon. Itu dapat berapa Pak? Ya kalau satu pohon dibikin 5 biji aja kali 3 kilo lah gitu. Ya. 5 biji kali satu bijinya 3 kilo. 3 kilo. Kalau kemarin saya jual masih di bawah Banyumas. Sekarang kami untuk promosi lah. Mm-hmm. Maksud kami promosi, jangan dari Cilacap lari ke Banyumas di sini juga ada kan. Tapi 75. Kalau kemarin kan di Banyumas sampai 100. Saya itu sekilonya. Sekilonya. Kurang. Tapi jenisnya bawor montong. Yang bawor ya, yeah. Kalau musaking saya jual kemarin tapi masih belum kiloan, masih borongan. Ada yang saya jual 300 satu biji. 300 ribu? Ya sekitar 2 kilo. Dapat duit berapa kemarin, Pak? Lah ya, cukup lah buat satu tahun makan.